Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah puasa Ramadan. Kewajiban berpuasa sudah dimulai sejak masa Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian pada tahun 2 Hijriah, tepatnya pada bulan Syaban, turunlah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang menyatakan wajibnya berpuasa Ramadan. Ayat tersebut berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat berpuasa selama 9 tahun sampai kemudian beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. Demikian sejarah singkat puasa Ramadan. Semoga semakin menambah semangat kita dalam beribadah di bulan penuh berkah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.